ini masih mampu dapat KKT umpani Yuri Kendel. Wow, amazing sampai sama Yuri Kendel Sari Dastel. Satu tembakan luar biasa dilepaskan oleh Keket. Kembali Keket umpan tinggi sekali Yuri Kendel. Sudah cukup baik dengan Yuri Kendel umpan Sari Dastel. Angga kembali Keket bisa menerima umpan Sari Dastel. Yuri Kendel kembali mengubah angka. Ancang-ancang kita lihat si tangan hantu Sadi Dustin bersiap sudah melepaskan servis di tempat kembali DG umpan lagi Hendy. Pukul luar biasa dari para bagian memang sulit untuk dibanggung sehingga mengubah kedudukan angka kali ini menjadi pindah poin 1-0 sementara OPD kita lihat kembali di sana bersiap sementara sang Sadi Hendy di bawah ancang-ancang bersiap sudah melepaskan servis Yuri Kendel tempat di sana Hendy. Wow kali cukup luar biasa memang pukulan yang dilepaskan oleh Kikin yang membuat pukulan luar biasa spektakuler sehingga mengubah angka menjadi imbang sama 1-1. Bersiap kembali Kikin di sana kita mau kembali lagi empat tinggi-tinggi lagi. Wow amazing luar biasa memang satu akurasi tembakan daripada Ade Oden sulit untuk dibendung oleh skuad tim Bintang 9. Kali ini sayang sekali pukulan yang baik tidak mampu dibangi dengan servis yang sempurna dan berada-ada sehingga mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 2-2. 2-2 kedudukan angka sudah kembali melepaskan servis luar biasa lagi umpan tinggi-tinggi masih mampu dijangkau Sari Dustin bangunnya selamatkan lemah saja umpan tinggi lagi alhamdulillahirrahmanirrahim ahiyana ba'dama amak tanak wa'ilaihin musuh kedudukan angka kali ini 3-2. Ada boleh memimpin di depan, sementara kembali kita lihat ancang-ancang sudah melepaskan jambi di tempat ada orang kembali umpan tinggi Hendy. Satu atau masih tembakan di mana Bandung kali ini berhasil poin didapatkan oleh tim Pui Kalibra 9 sehingga mengubah kedudukan angka kali ini menjadi 4-2. Ancang-ancang kembali kita di sel Arsila sudah melepaskan jambi luar biasa umpan tinggi Hendy kepada DK lemah namun masih mampu selamatkan lagi-lagi kita lihat di sana Mamat umpan tinggi Bandung. Wow satu akurasi tembakan yang luar biasa daripada seorang Guardun sehingga memindahkan poin bagi tim Opini menjadi 3-4. 3-4 kedudukan angka sementara kita siap kembali di sana sudah melepaskan jarum kita kepada Iyo kali ini Iyo bikin dia terima Sani Das yang mereka umpan lagi masih kita lihat umpan di sana Iyo jauh ke belakang diterima dia keselamatkan saja kakek terima di sana umpan tinggi Sani Das lagi Allah wakar masih di sana kembali 1-2-3 kembali luar biasa memang satu akurasi tembakan daripada Bang Ujo sulit untuk dibendung sehingga mengubah kedudukan angka kali ini menjadi 5-3. 5-3 kedudukan angka semuanya yang bersiap membuat lagi ancang-ancang di sana kembali ke punggung 9 sudah sedang angka au lagi umpan tinggi yeay masih mampu selamatkan Yuri Kendel di sana terima lagi lebih yang melakukan dua tinggi jauh ada yang ada masih umpan lagi satu hantaman bola yang masih mampu dihadang dengan sempurna oleh skuad tim Bui Kodo 9 mengubah kedudukan angka galeri menjadi 6-3. Ancang-ancang kembali angka di sana melepaskan jambi juga biasa diterima Adeon. Sayang galeri satu passing yang masih becol dan pada seorang Adeon tidak mampu dimaksimalkan sehingga mengubah kedudukan angka menjadi 7-3. 4 poin memimpin di depan sementara. Sayang galeri kita lihat servis Adeon mengubah kedudukan angka menjadi 4-7. Masih 3 poin tertinggal, ancang-ancang di sana bersiap lagi angkat bola tinggi-tinggi, satu eksekusi masih mampu diterima Keken, umpan tinggi wow, masih mampu. Sayang sekali upaya penyelamatan yang coba dilakukan oleh angka tampak masih gagal mengenai batas netting lapangan sehingga mengubah kedudukan angka kali ini menjadi 5-7-2. Angka saja untuk disamakan lewat servis dan pada seorang Daniel sudah memasang servis kencang satu servis yang cukup luar biasa tepat jatuh di pojok sebelah kanan lapangan daripada tim Bui Kodo 9 Bandung kembali ancang-ancang besar angkat bola tinggi lepaskan cepet sayang kali ini upaya servis yang kembali masih gagal dan pada seorang Bandung sehingga mengubah angka
bola. Kita lihat kembali lagi di sana. Yeay, Gandel namanya. Dan muda asal Jerut, kali ini Yuri Kendil angkat bola tinggi, pasang jump shot kencang luar biasa, diterima Maman. Kali ini umpan tinggi Hendy, Bangu kembali. Satu eksekusi luar biasa, Atbol mengenai bagian fisik Bang Ujo dari nomor punggung 8 KW 29. Mudah menurunkan angka kali ini menjadi 7-8, satu angka saja untuk disamakan oleh tim Opiri. Di sana Diki sudah melepaskan servis luar biasa, diterima Yuri Kendil umpan tinggi, ya Sadelasti, angka, wow. Memang satu tembakan dengan kekuatan 7,5 magnitudo kinto dari serangan angga, namun tidak berpotensi tsunami. Siap kembali di sana Galeri Bang Ujo kembali. Ancang-ancang di sana Bang Ujo sudah melepaskan servis luar biasa, masih umpan tinggi-tinggi, 1, 2, dan 3, asit kembali. Lagi sayang satu passing yang masih gagal dari serangan Bang Ujo, sulit untuk mendapatkan bola. Galeri mengubah kedudukan poin bagi tim Opini. Siap kembali kita sama-sama. Opiri yang kali ini akan mengambil servis. Kita lihat sudah masih Yuri Kendil terima di sana. Sadi Dustin, wah sayang kali ini. Upaya pukulan yang coba dilepaskan oleh Keken tampak masih. Kali ini Opiri bersiap lancar-lancar di sana untuk mengambil servis. Sudah diterima kembali Keken. Umpan tinggi Sadi Dustin, 1, 2, dan 3. Satu atas tembakan yang cukup luar biasa daripada Keken, mengubah hubungan poin bagi KW 29. 10-9 hubungan poin sementara, 1 poin leading memimpin di depan. Sadi Dustin sudah kembali mengambil servis. Di sana pukulan yang cukup luar biasa dilepaskan. Iya, kedua mengubah angka menjadi imbang, sama kuat sama hebat bagi kedua tim. 10 sama kali ini Zara Sang Zeta dan pada tim Opini. Hendy Roman sudah merupakan Jerry di tengah Yuri Kendil angkat bola tinggi. Sandi Dustin lagi akan tembakan daripada Gegen, memang cukup luar biasa sehingga sulit untuk dibendung oleh skuad terbaik daripada tim Opini. Mengubah angka kali ini menjadi 11-10 masih Gegen. Kali ini ancang-ancang di sana Gegen sudah bersiap membaca Jerry luar biasa diterima Maman. Serahkan Hendy, aduh satu spekulasi tembakan daripada seorang Adel dan masih gagal. Iken mana yang kini akan melakukan Jervis pemilik nomor dada 7 ancang-ancang bersiap untuk mengambil Jervis. Sudah lepaskan Jervis, cukup baik diterima Bargun umpan tinggi Hendrik. Wow kali ini satu eksekusi yang luar biasa daripada seorang Tiong, mengubah kedudukan poin menjadi 11-12 kedudukan angka sahaja. Di sana Adel dan sudah melepaskan Jervis kembali lagi diterima kembali Keket umpan tinggi sekali. Ya wow, amazing. Satu tembakan yang cukup kencang daripada si anak terbang Yuri Kendil mengubah angka menjadi 13-11 kedudukan angka sementara. Kali ini bersiap kembali ancang-ancang pemilik nomor punggung 4 Arsial namanya sudah melepaskan Jervis, terima kembali lagi umpan tinggi Randy. Satu tembakan daripada seorang Diki sulit untuk diselamatkan oleh pemain daripada tim Wika Wedo 9, mengubah angka menjadi 12-13. Reset satu poin tertinggal masih oke atas tim Wika Wedo 9. Ancang-ancang di sana kali ini sementara kita lihat Tiong sudah kembali Keken bisa menerima umpan Sadi Dustin. Yuri Kendil kembali mengubah angka bagi tim Wika Wedo 9, 14-12. Bersiap kembali kali ini di Zara daripada pemilik nomor punggung 9 angka namanya. Ancang-ancang bersiap kali ini angga angkat bola tinggi lepaskan jam set lemah saja dijangkau kembali ada Odo umpan tinggi Randy masih mampu jangkau angga selamatkan Sari Dusty umpan kepada Yuri Kendil. Namun kali ini sayang satu upaya pukulan yang cepat lepaskan Yuri Kendil tampak masih mampu dibaca dengan sempurna sehingga mengubah angka menjadi 13-14. Berlanjut kali ini Zara bersiap menjelajah sudah melepaskan Jervis lagi. Satu kontrol yang cukup baik daripada seorang Libreno Ade Nawaja mengubah angka menjadi 15-13. Dan di angka itu pula kali ini Yuri Kendil akan mengambil Jervis lagi sudah lepaskan Jervis cukup kencang ada udah terima di sana Hendy umpan wow. Akurasi yang dilepaskan oleh seorang Bangun memang sulit untuk didapatkan. Mengubah angka menjadi 14-15 kedudukan baik sementara Diki sudah kembali melepaskan servis di sana terima ada umpan tinggi Sadi Dustin kepada Bang Ujo diselamatkan kembali Iwan di sana lagi dia terima BT umpan Hendy tahu sayang.
dan upaya blokan dan kesalahan kikir tidak mampu maksimalkan. Kali ini angka menjadi imbang sama kuat 15. Diserang kembali Yudi Kendi yang menerima. Sadi Dasti umpan kepada Keken. Satu eksekusi luar biasa. Kali ini Keken menebus kesalahannya yang jari dalam upaya melakukan blok. Sehingga mengubah angka menjadi 16-15. Satu angka memimpin di depan sementara tim Budi Kawai 29. Ujo kembali kali ini akan kami zero base daripada tim Bui Kawai 9. Ancang-ancang lepaskan cermis luar biasa diterima kembali Mama. Umpan tinggi Hendy. Satu tembakan daripada area dan lostop kali ini. Sayang seribu sayang memang blokeran daripada pemain tim Bui Kawai 9 belum siap dalam menerima pukulan yang dilepaskan seorang Adeoto. Kemudian angka kali ini menjadi 16 sama imbang kedudukan poin. Lihat di sana Irwan sudah ditemui Yuri Kende. Diselamatkan angka lagi-lagi kembali. Sayang kali ini upaya pengembalian yang coba dilakukan oleh tim Bui Kawai 9 masih gagal. Sehingga mengubah angka menjadi 17-16. 17-16 kedudukan angka sementara. Opini memimpin di depan. Satu poin kali ini Irwan sudah melepaskan servis dengan Yuri Kende Sari Dustin. Satu tembakan luar biasa dilepaskan oleh Keket. Mengubah angka kali ini menjadi imbang sama 17-17. Dia sama kedudukan angka dari Redi persiapkan kembali kali ini di sana. Sang setter si tangan hantu Sadi Dustin namanya. Kita lihat persiap ancang-ancang timang-timang ritual seperti biasa Sadi Dustin. Lagi diterima Diki umpan tinggi satu tembakan kembali dilepaskan oleh Yong cukup sempurna. Mengubah angka kali ini menjadi 18-17. Satu poin memimpin di depan kembali opini atas tim Bui Kawai 9. Ancang-ancang di sana kali ini. Hendy sudah melepaskan servis diterima kembali angka umpan Sadi Dustin. Lagi selamatkan bola saja di sana Hendy umpan tinggi Yong kepada Adeodon. Lemah saja kali ini namun tidak melewati upaya pengembalian yang coba dilepaskan oleh seorang Adeodon. Mengubah angka kali ini menjadi imbang sama 18-18. Kali ini Keken Grana ancang-ancang di sana gitu ya. Angkat bola tinggi, lepaskan jump shot. Luar biasa Maman terima di sana umpan Hendy. Lagi satu tembakan tangguh kali ini masih mampu dapatkan Ade. Umpan di Yore Kande. Wow, amazing. Memang satu tembakan yang begitu sakinah mawadah dan juga warahmah dilepaskan Yore Kande. Sehingga mengubah hubungan poin kali ini menjadi 19-18. Satu angka memimpin di depan sementara kali ini Keken Grana sudah melepaskan jump kembali lagi. Maman terima di sana umpan tinggi. Daripada seorang Iyo sulit untuk dibandung. Kali ini mengubah angka menjadi imbang. Lagi-lagi tampak kedua tim kali ini sama-sama melompat ingin mendapatkan satu tiket ke babak semifinal. Adek tema disana kembali Sari Dustin. Tembakan yang bagus kali ini masih mampu mendapatkan Hendy. Umpan tinggi DT. Lagi DT masuk PO. Kembali satu akselerasi dari para pemain opini mengubah angka menjadi 20-19. 20-19 ancang-ancang sudah melepaskan servis kembali Yudi Kendil sana terima umpan Sari Dustin. Satu tembakan dari para angka dan ini cukup luar biasa kencang mengubah angka menjadi imbang sama 20-20. Lagi-lagi kali ini poin imbang kembali di angka 20 antara kalah 29 dan juga opini sudah memantik semuanya di sana umpan tinggi. Wow, lagi-lagi seorang Bangun menjadi lumbung poin dari tim OPD mengubah angka menjadi 21-20 kali ini. Si ganteng kalem Iyong Rian ancang-ancang di sana bersiap sudah melepaskan servis luar biasa terima Yuri Kende umpan Sari Dustin angka lagi ditemba kembali Iyong umpan tinggi 1-2 dan 3 DK masih mampu selamatkan tidak bisa terima kembali lagi DK umpan tinggi-tinggi di sana lagi Sari angka lemah saja namun mematikan heli panjang terjadi kali ini di angka 21-21 sama kuat tentunya kedudukan poin bagi kedua tim. Nah, karena memang di pertandingan kali ini akan memperbutkan satu tiket untuk melaju ke babak semifinal untuk menantang tim dari Jabuang Anang tampaknya. Sudah angga melepaskan servis dari Maman umpan tinggi. DG kembali yang menyerang yang dilepaskan oleh si ganteng kalem papa muda beranak satu Diki tetap namanya. Mengubah poin kali ini menjadi 22-21. Kita di sana Bangun yang kita akan ngambil servis. Ancang-ancang Bangun di sana angkat bola tinggi. Lepaskan servis luar biasa masih mampu menjangkau bola umpan tinggi. Bola yang melepaskan Diki umpan tinggi lagi Yuri Kendil kembali. Sayang satu eksekusi yang melepaskan oleh Yuri Kendil kembali kali ini poin didapatkan oleh tim OPD 23-21. Lagi bersiap kembali sudah melepaskan servis luar biasa umpan tinggi Sari Dustin angga. Wow
Terima kasih.